aku je yang menangis. Masih aku je yang tak faham. Sempat ke untuk aku buat semua ni? Ada masa lagi ke? Setiap perjalanan, setiap perlombaan akan ada titik di mana semuanya boleh berulang. Tapi semuanya berlaku di mana? Pusat Peningkatan Akademik PTTI di Bangi, Selangor berjaya membantu calon SPM 2019 mencatat prestasi yang membanggakan dalam keputusan yang diumumkan hari ini. Awal tahun, markah kimia saya dapat gagal. Lepas tu, alhamdulillah sekarang ni straight A. Saya nampaklah peningkatan dari pertengahan tahun, percubaan dan juga hingga ke akhirnya SPM saya dapat straight A. Kau bersedia nak SPM 22? Assalamualaikum dan selamat malam. Cuba kan? Okay, hi. How are you doing? Sihat ke? Siapa yang tengah melihat ni? Macam mana? Okay ke? Dah makan ke? Dah minum ke? Dah bangun sampai tidur ke? Macam tu. Dengar tak suara cikgu? Cikgu risau cikgu cakap, cikgu tak dengar. Penat kan? Okay? Dengar tak? Clear tak? Okay? Okay? So, dengar tak? Dengar ke anda suara I? Dengar tak? Agak-agak dengar. Saya dengar kan? Okay. Okay, so untuk hari ni, kalau boleh tengok kat belakang ni, nampak ke? Nampak tak semua? Eh, nampaklah semua. Macam tu. Hari ni kita nak belajar mengenai Perang Dunia Pertama. Okay, of course lah. So, Perang Dunia Pertama ni dalam korang punya syllabus Form 5. Harus diingatkan, ini adalah syllabus KBSM. KBSM. Bukan KSSM eh. Tetapi ada dalam syllabus KSSM Form 4 yang sekarang yang baru ni. Kita belajar juga pasal Perang Dunia Pertama ni. Cuma yang syllabus Form 5 yang lama ni, diorang tak detail sangat. So secara roughly je, let's say lah you adalah Form 4 yang this year, new syllabus, you akan faham macam tu lah. You punya tu faham space je lah. Dia tak sedetail macam buku teks kamu tau. Tapi untuk yang nak ambil SPM next year tu macam this year punya, okay, SPM 2020 tapi ambil tahun depan, ni syllabus untuk kamu, okay. Alright, so hari ni cikgu nak ceritakan mengenai perang dunia kedua pertama lah. I pula yang silap kan. Pertama tak cerita, nak cerita kedua dah. So, Perang Dunia Pertama. Pertama. Okay, so kat sini siapa tahu Perang Dunia Pertama tahun berapa? Perang Dunia Pertama bila? Macam tu. Siapa tahu? Semua tahu ke? Adakah semua orang tahu Perang Dunia Pertama? Kenapa cikgu cakap macam ni banyak kali? Sebab cikgu tanya dia lag kat sini. So lag hati I gitu. Okay. Tak ada siapa menjawab.
Ada orang jawab 1914. Very clever. Very is the clever. Okay, jangan broken English, okay? So, 1914 sehingga 1918. Okay, so ini adalah Perang Dunia Pertama. Dan you guys kena ingat, Perang Dunia Pertama ni berlaku dekat benua Eropah. Eropah. Lepas tu akan ada orang tanya lah, benua Eropah ni dekat mana? Amerika benua Eropah ke? Tak tahulah. So, sebab itulah kenalah tahu peta. Okay, peta dunia kenalah hafal. Alright, so kita pergi terus kepada faktor. Kenapa berlakunya Perang Dunia Pertama? Ha, kan? Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, Perang Dunia ada berapa? Ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ada tak Perang Dunia Ketiga? Dah mula ke belum? Dah mula ke belum? Dah mula ke belum? Rasa-rasanya? Belum. Kalau dah mula Perang Dunia Ketiga, habislah kita. Kita akan dah dikuburkan di dalam tanah, okey? So, kita belum ada lagi Perang Dunia Ketiga. Diharapkan Perang Dunia Ketiga ni tak berlaku pada zaman kita, okey? Alright, so benda yang you have to remember adalah faktor. Okay, faktor. Faktor-faktor. Kenapa berlakunya Perang Dunia Pertama? So, kita ada empat je faktor yang kena ingat. Okay, empat je, empat. Faktor yang pertama adalah kemunculan nasionalisme di Eropah. So, kenapa? Okay, so kenapa kena hafal peta? Peta ni penting tau. Bagi cikgu lah untuk sejarah. Peta ni penting untuk hafal supaya kamu faham cerita dia dengan lebih details. Habis like senang untuk faham dia cerita, the story. Satu lagi, peta ni kenapa penting? Sebab kita tengah cerita pasal, let's say ni perang, it's okay lah, tak ada masalah pun. Tapi kalau macam tamadun ke apa ke, kena hafal peta. Kena tahu tempat tu kat mana sebab soalan dia akan tanya macam tu. Tempat ni nama apa, tempat ni nama apa. So, kena lah hafal peta. Okay? Alright, so kat sini, ini adalah faktor, faktor politik. Okay, ini adalah faktor sosial. So, ini adalah faktor ekonomi. Faktor sosial. Sosial. Wujud pakai tak okay, politik, politik. Okay. Alright, so dekat sini faktor yang pertama ialah kemunculan nasionalisme di Eropah. Ini kita belajar dekat bab 3, form 5. Ingat lagi tak pembentukan negara bangsa yang Itali dan juga Jerman? So siapa yang ingat tu okeylah. Siapa yang tak ingat tu mungkin boleh baca balik sebab bab tu penting. So nak cerita kat sini yang mana? Negara-negara dekat Eropah, contoh seperti Jerman, Itali, diorang dah membentuk negara bangsa diorang yang sendiri. Okay, so diorang dah ada sebuah negara yang fix. Dan negara-negara Eropah yang lainnya pula, diorang mula nak besarkan tanah jajahan diorang. Okay, mula bersaing di antara satu sama lain. Sebab itulah kemunculan nasionalisme di Eropah. Nasionalisme ni kan semangat cinta akan negara. Semangat cinta akan negara ni tak semestinya untuk pertahankan negara je. Semangat cinta akan negara ni pun boleh untuk luaskan kuasa. Demi untuk mencapai impian negara tu untuk meluaskan tanah jajahan, they are willing to do many things. Okay? Kemudian, termasuklah berperang. Okay? Sebab itulah Perang Dunia Pertama, diorang sanggup berperang. Okay? Alright, kedua. Wujud Pakatan Negara-Negara Eropah. Cikgu tulis macam ni kan? Tak ada ruang untuk saya tulis dah. My mistake. Okay, so untuk wujud Pakatan Negara-Negara Eropah. So, apa negara-negara Eropah yang apa negara-negara Eropah? Apa pakatan yang ada dekat negara-negara Eropah? Siapa boleh teka? Kita ada pakatan. Bukan pakatan harapan eh. Okay. Kita ada pakatan apa? Cikgu dekat bawah ni boleh tak? Cikgu macam sibuk lah ni sekejap kat bawah ni. Okay. Kita ada. Kita ada apa? Jangan komen korang. Okay, kita ada apa? Pakatan apa? Siapa ingat kita ada pakatan? Dengan pakatan? Maksud pakatan ni adalah negara-negara di Eropah dah mula buat hubungan-hubungan perjanjian, hubungan dengan kawan-kawan yang lain, hubungan dengan negara-negara yang lain. So sebab tu cikgu panggil Perang Dunia ni sebagai kawan tolong kawan. Disebabkan diorang ni dah buat perjanjian dengan negara lain.
Lepas tu bila dia kena serang, nanti kawan dia datang tolong dia. Lepas tu kawan lain tolong. Kawan lain tolong backup. Macam kamu lah. Kamu kat sekolah kan kalau macam bergaduh dengan seorang kawan, nanti kawan-kawan backup kamu. Kawan ni pula backup dia lah. Macam tu lah. Macam tu, okay? Pakatan tengah, pakatan bersatu, pakatan bertiga. Tak ingat lagi. Pakatan bertiga. Okay, pakatan bertiga dengan pakatan kuasa kuasa tengah. Okay, dengan pakatan kuasa tengah. Okay. Oh, pakatan bertiga. Siapa yang ada dalam pakatan bertiga? Ni kamu kena ingat. Siapa berhubungan dengan siapa? Pakatan bertiga wajib ingat sebab dia akan bekerjasama lagi nanti masa Perang Dunia Kedua. Yang penting ingat Britain yang jajah kita. Masa kita kena ingat France. Masa si Perancis lah. Okay. And then kita ada apa? Yang satu lagi yang penting. Kita ada Rusia. Okay, ingat yang tiga ni dulu eh. Yang tiga yang penting ni. Kemudian kita ada pakatan kuasa tengah yang mana di antara Jerman. Okay, lepas tu dia ada Austria-Hungary. Okay, lepas tu dia ada Turki. Mana dia ada Itali? Dekat sini. Sini pun ada Itali. Tapi Itali nak tak warna merah lah. Okay, kenapa Itali ada dekat pakatan bertiga dengan pakatan berkuasa tengah ni? Adakah dia hantar askar separuh-separuh? Kau tolong sini, jadi kau tolong sini satu lagi. So, kalau siapa-siapa menang, kita untung. Tak, bukan. Itali pada awal before perang ataupun masa Perang Dunia Pertama yang awal-awal tu, dia tolong ni dulu, kuasa tengah. Lepas tu dia terbatal dia punya perjanjian dengan Jerman, maka dia pun join dengan kuasa bertiga. So, dia ni macam lalang lah kan, ke sana ke sini ikut dia. So, Itali ada kat dua-dua negara, okay? Betul. Siapa yang cakap baper tu, okay? Britain, Perancis dengan Rusia, okay? Alright, so ini adalah wujud pakatan negara-negara Eropah. So, bila dah ada pakatan, sebenarnya dia dah menunjukkan bahawa sebenarnya diorang ni dah bersedia untuk berperang. Kalau tak, takkanlah sesahaja yang buat pakatan kan? Dah time tu diorang tengah besarkan tanah jajahan lah, pulau semula. So menunjukkan diorang ni dah bersedia. Cuma belum lagi. Belum lagi nak start perang. So kita pergi kepada faktor yang seterusnya. Faktor yang seterusnya adalah faktor persaingan kuasa besar merebut peluang ekonomi. Ini ada dalam bab satu kamu form 5. Imperialisma. Okay, imperialisma. Kita panggil dia sebagai imperialisma. So, kenapa orang-orang barat ni buat imperialisma? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa dia nak buat imperialisma? Imperialisma tahu bukan? Penjajahan, dasar perluasan kuasa sesebuah negara untuk meluaskan wilayah dan pengaruh untuk kepentingan dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Wih, dah macam rap dah. Oh my god. Yo, sup. So, siapa tahu? Cikgu nak screenshot, nak SS. Dengar SS. SS Syed Saddiq. Okay. Alright, dah. Ni kan, ni live. You guys boleh tengok balik. Ni live nanti dia akan record. Dia akan save the recording. So, you guys boleh tengok sekali lagi. Betul. Nak cari bahan mentah. Very the clever. Okay, so imperialisme satu, nak bahan mentah. Dia perlukan bahan mentah. Kita kan belajar kat imperialisme, very easy, okay? Kedua, dia nak kawasan pasaran. Sebab dia orang ni perlukan kawasan pasaran yang baru. Maksudnya nak pasarkan barang-barang dia orang. So, supaya bila lagi banyak kawasan yang dipasarkan, lagilah banyak duit dia dapat. Okay, sebab itulah persaingan kuasa-kuasa besar. So, kuasa-kuasa besar kat Eropah ni semua berebut. Aku nak kawasan ni. Sebab tu diorang jajah kita. Itu yang berlaku dekat bab satu kamu tu yang kena jajah semua tu. Penuh emosi sampai marker pun terjatuh. Itulah.
Okay, so ada orang tanya. Ada orang kata nak cari bahan mentah. Kaut Keuntungan Asia Tenggara, Revolusi Perindustrian. Okay, betul je. Kaut Keuntungan tu betul je. Tak salah pun. Okay. Alright, so ni. Tapi nampak tak kat nombor 4 yang faktor segera? Biar cikgu padan yang lain. Sebelum kamu pening, cikgu pening. Okay, saya padan sekejap tau. Okay, kenapa faktor segera penting? To be honest, let's say that the questions keluar. Kalau soalan tu keluar, kertas dua. Terangkan mengenai faktor mengapakah Perang Dunia Pertama berlaku. Mengapakah Perang Dunia Pertama berlaku? Ataupun dia kata, apakah faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku? Cerita je benda ni, setiap satu ni bagi dua. Dua tu maksudnya macam mana? Kemunculan nasionalisme di Eropah. Yang mana negara-negara munculnya negara-negara baru ataupun negara-negara negara-negara mula mencari tanah jajahan. That one tu adalah sebagai point. Siapa yang dah kelas dengan cikgu, dia nota cikgu kan? So ikut. Setiap satu cikgu bagi tu adalah satu point. Okay. Kemudian last yang paling penting yang selalu tanya adalah faktor segera. Ini dia suka tanya kertas satu. Sangat suka. Cikgu selalu nampak soalan ni. Dia akan tanya kamu, apakah faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama? Siapa tahu? Siapa tahu? Sabar, cikgu pergi kat Pasebu. Okey. Ada orang tanya dekat Facebook, apa beza politik, ekonomi dan sosial? Okey, politik ni maksudnya dari segi pentadbiran, dari segi politik. Sosial ni lebih kepada dari segi masyarakat, sosial. Ekonomi ni daripada segi duit. Okey, ekonomi daripada segi duit. Selalunya macam itulah dia punya pembahagian. Tapi untuk ni adalah politik-politik dengan sosial. Cikgu Fis dengan Mbak Enam, Mbak Enam Pembentukan Malaysia. So, Pembentukan Malaysia dia ada politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Bukan perjanjian Versailles. Ha, pembunuhan. Ada orang jawab dekat YouTube. Pembunuhan. Penting kan? Pementing. Pembunuhan. Pewaris. Tahta. Austria. Hungary. So nama dia siapa? Archduke Franz Ferdinand. Okay, sekejap lagi cikgu lukis peta. So faktor segera. Kalau soalan tanya kertas satu, cari jawapan yang ada keyword ni. Keyword ni wajib ada. Okay. Pembunuhan. Kena ada perkataan pembunuhan. Ni kertas satu tau. Sama ada pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ataupun dia akan tulis pembunuhan pewaris tahta. Salah satu, tapi keyword dia adalah pembunuhan. Okay, so kena ingat. Kenapa? Jadi cikgu cerita. So ni okay eh, cikgu nak cerita mengenai peristiwa perang. Cikgu dah lukis gambar. Ya, yeah, betul dengan isterinya. Cuma kalau kertas dua, you guys boleh tulis. Archduke Franz Ferdinand ni dimati dengan dibunuh oleh pengganas Serbia. Bersama dengan isteri dia mati kena bunuh. Tapi selalunya kertas satu, dia tulis sampai dia je. Pembunuhan Franz Ferdinand. Ha, ni yang cikgu selalu nampak lah. Kalau kertas dua, tulislah dengan isteri dia sekali. Okay. So, sekejap tau, saya lukis gambar. Saya nak lukis peters. Peter cikgu cantik. Lukis sekejap. Okay, ni adalah benua Eropah. Tapi disclaimer eh, benua Eropah cikgu ni adalah cikgu punya Eropah. Sama je, tapi taklah secantik peta dunia yang betul, okay? Tapi kedudukan itu lebih kurang plus minus je. So, this one is... Sabar ya, dia nampak macam pelik sikit tapi tak. Oh.
So ni petai rupa cikgu. Cikgu punya petai rupa. Okay, this is a Britain. Tapi macam ni nak lebih kurang. This is France. This is the German. This is Rusia. Rusia Rusia besar lagi sebenarnya, tapi tak apalah. This is Italy. This is Austria. Austria, Hungary, and this is Serbia. Okay, ha, ni peta cikgu eh, siapa ni Belgium? Okay. Terima kasih, baru lukis peta. Cuba mengganti. Tak ada peta ni sebenarnya senang je. Oh, ada satu lagi kita akan ada. Dia sebenarnya banyak lagi tau. Ini hanyalah gambaran cikgu je untuk senang ingat. So, jadi cikgu lukis satu lagi. Okay. So, nak cerita ni. Nak cerita ni, nak bagi tahu. Tahu kan? So, macam mana? Macam mana perang boleh berlaku? Okay, kalau kamu tengok kat sini. Tengok sini pun kan? Okay, kalau kamu tengok kat sini, Austria-Hungary bawah dia Serbia. So, kenapa orang Serbia yang bunuh Austria-Hungary? Dalam syllabus kamu tak cerita, tapi nak cerita juga supaya faham. Tapi untuk form 4 yang KSSM, ada. Kenapa orang Serbia bunuh Austria-Hungary? So, berlaku masalah sedikit yang mana Austria-Hungary dia marah. Dia marah kepada orang-orang Serbia kat sini ni. Dia kata orang-orang Serbia ni menghasut orang-orang Serb orang-orang Austria-Hungary yang berketurunan Serb ni untuk bebaskan diri mereka daripada Austria-Hungary. Faham tak? Maksudnya ada orang Serbia ni yang duduk dekat Austria-Hungary dan melahirkan anak, tapi keturunan dia keturunan orang Serb. So Serbia ni hasutlah suruh bebaskan diri orang untuk kemerdekaan. So Austria-Hungary marahlah. So sebabnya berlaku perselisihan faham di antara Serbia dan juga Austria-Hungary. Itu sebab akhirnya orang Serbia bunuh pewaris tahta Austria-Hungary. Okay? Right. So, bila pewaris tahta Austria-Hungary mati kena bunuh KO. Takkanlah Austria-Hungary ni macam tak apalah, kita redor je lah biar dia mati nak macam mana. Mestilah tak kan? Mestilah dia marah. Dan dia pun dah ada pakatan-pakatan dia. Sebab itulah Austria-Hungary dia minta bantuan siapa? Siapa kawan dia? German, okay. Pemerah ni. Okay. So, Austria-Hungary dia minta bantuan German. Boleh tak? Okay. Austria-Hungary dia minta bantuan German. Dia mendapat sokongan daripada German untuk serang Serbia. Okay, untuk serang Serbia lah. Maksudnya dia serang Serbia. So dia bagi tahu aku ada support daripada German. Okay. So, Serbia pula takkanlah dia macam aku menggelabah nak kena serang ni. Baiklah kita sama-sama. Taklah mesti dia akan minta bantuan daripada kawan-kawan yang lain, negara-negara yang lain yang pakatan dia. So dia minta bantuan daripada siapa? Dia minta bantuan daripada Perancis dan juga Rusia. Sebab dia orang kan ada pakatan tadi. Okay. So, bila dah start aku nak serang kau nak serang aku, German buat keputusan untuk serang Perancis. Sebab apa? Perancis ni jiran dia je dan dia orang memang sebelum ni memang bermusuh pun. Okay, dia orang bermusuh. So, persoalan dia adalah dekat sini. Yang mana German bila dia serang Perancis, dia lalu Belgium. Ni Belgium tau yang ni. Dia lalu Belgium, lepas tu dia serang daripada Belgium. Okay, ni kamu kena ingat tau. So, German dia lalu Belgium untuk serang Perancis. Belgium ni merupakan negara
Berkecuali ni maksudnya apa? Negara berkecuali ni maksudnya negara dia tak nak terlibat dengan perang. Belgium ni adalah negara yang free. Dia tak nak pun terlibat dengan perang. Tapi Jerman lalu kat situ. Okay, Jerman lalu and then dia serang Perancis. Kamu rasa kenapa dia tak serang terus? Nampak tak? Diorang ni sempadan je. Kenapa Jerman tak serang Perancis terus? Kalau ikut logik kan? Kenapa tak lalu ke atas penat-penat jauh-jauh? Kenapa tak serang terus? Cuba jawab. Negara mereka akan hancur. Okay, so ada orang dah jawab dah. So, kita rasa macam lambat sikit, video lagging sikit. Okay, so kenapa dia tak serang terus direct? Dia sebenarnya sebabkan macam ni. Logiknya adalah bila Austria-Hungary semua ni dah start sokong-menyokong perang-berperang, Perancis pun dah tahu dia orang akan berperang. Dan dia memang akan tahu dia akan berperang dengan Jerman. So, dia mesti akan ketatkan sistem pertahanan dia dekat sini, betul tak? Sempadan kan? Dia mesti akan letak askar kat sini. So, Jerman boleh je serang ikut sini. Tapi, dari segi logiknya, nanti dia akan kehabisan masa yang banyak. Sebab kat sempadan ni, dia banyak askar. Dia pun kena lawan. Boleh tembus, tapi mungkin akan ramai lagi yang terkorban. So, solution dia adalah Jerman, dia buat keputusan untuk invade. Invade tu faham tak? Invade bahasa Melayu apa? Menceroboh. Betul kekataan tu. Bolehlah. So, dia menceroboh Belgium. Sebuah negara berkecuali. Dalam silibus KSSM, dia ada cerita, dia bagi tahu yang mana Jerman dihantar surat kepada Belgium minta kebenaran nak lalu. Dia ada hantar surat minta kebenaran nak lalu, tapi Belgium tak bagi. Sebab itulah dia serang maksudnya dia masuk, Jerman masuk Belgium. Sambil dia jalan-jalan masuk tu, dia bukannya macam hai orang Belgium, hai kita askar Jerman nak lalu je, bye, tak. Dia sambil dia masuk tu, dia serang-serang-serang, dia loot all the makanan, dia punya harta semua. Sebab itulah dia, bila Jerman lalu Belgium serang France, dia menyebabkan Britain marah. So Britain pun join Perang Dunia yang pertama. Dengan siapa? Dengan hijau-hijau ni. Yang hijau ni adalah pakatan bertiga. Okay, yang merah ni siapa? Yang merah ni adalah pakatan kuasa tengah. Okey. Faham? Kenapa Britain marah? Okey. So Britain dalam buku teks kamu tak cerita. Dalam buku teks KSSM pun tak cerita. Tapi kenapa Britain marah adalah disebabkan dua benda faktor. Satu, dia ada buat perjanjian dengan Belgium. Tak tahu perjanjian apa, cikgu tak ingat. Tapi dia ada perjanjian lah. Yang mana dia protect Belgium. Macam tu lah lebih kurang. So, satu lagi adalah disebabkan, kalau kamu tengok kat sini, Britain dengan Belgium ni dekat. Walaupun dia terpisah, ada laut ni, ada laut. Dia bukan laut, dia macam selat. Macam selat Melaka kita kan, dia separated sikit je. So, Britain risau kalau Belgium ni dikuasai oleh Jerman, bila-bila masa je Jerman boleh serang diorang melalui laut. Maksudnya diorang akan diserang. Sebab itulah dia risau. Sebab itu dia buat keputusan untuk join Perang Dunia Pertama dengan France dan juga Rusia. Tapi tak ada yang silibus kamu lah, cikgu cerita je. Okay. Kemudian, bila Britain setuju untuk join dengan Perang Dunia Pertama, apa yang Britain buat adalah dia jemput Amerika. Okay, kat mana peta Amerika? Adakah Amerika dekat benua Eropah? Ya, cikgu. Ha, betul ke? Anda yakin benua Eropah? Ha, cepat. Menanti jawapan di YouTube. Benua Eropah ke? Amerika, adakah Amerika benua Eropah? Cik confused nak tengok mana, YouTube ke Facebook ke? Okay, entahlah. Tak. Amerika Mexico Canada? Tak. Ya. Tak. Ini
benua Eropah. Amerika dia benua Amerika. Kita tak boleh sebut Amerika Syarikat tu as Amerika sebenarnya. Kita kena sebut nama penuh dia Amerika Syarikat ataupun United States of America. Sebab bila kita sebut Amerika, it means continent. Benua, okay, benua. So, benua Amerika tak banyak. Okay, Amerika kat tepi ni. Ini lukisan cikgu je, okay. Bukan ni realiti yang sebenar. Tapi dia belah kiri diorang lah, okay. So, adalah benua. Tak macam potato, tapi kat sini lah, okay. This is USA. So, Britain, masa Perang Dunia Pertama, dia minta bantuan USA. Tapi USA dia bodoh je. Dia tak nak join perang. Kenapa dia nak join perang, betul tak? Dia dah lah jauh. Benua yang lain. Dia macam, aku tak terlibat dengan kau. Kenapa aku nak join? Tapi, tiba-tiba dah pula kan? Kapal dagang dia. Okay, sudah kapal dagang. Kapal dagang. Ni kapal layar, I tahu. Tapi anggap ni kapal dagang. So, kapal dagang Amerika ni kena bom dengan Jerman. Kali pertama, USA buat bodoh je. Macam tak apalah, retor lah kena serang. Tapi bila kena bom kali kedua, USA buat keputusan untuk join Perang Dunia yang pertama bersama-sama dengan Britain, France dan juga Rusia. Faham tak? Behead up? Okay. Kenapa US nak join? Sebab kapal dagang dia. Dia punya konsep senang je. Let's say first time kena serang, presiden dia boleh kata macam, okay tak apa, USA still tak nak join. Tapi kali kedua kena serang, dia kena fikirkan sentimen rakyat. Rakyat ramai yang bising, kenapa Amerika tak buat apa-apa? Amerika kan great country, new country, new world, kenapa tak buat apa-apa? Sebab itulah presiden dia nak tak nak kena join dengan perang. So, Amerika join perang pada tahun 1916 sampai 1918. Tadi perang ni semua 1914 kan, nampak ke? Macam tulis awal atas-atas tu, kita tak nampak. Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika. Mana tahu Afrika Utara? Orang Han, okey. Ada tanya, kenapa nak serang kapal dagang? Kapal dagang ni, dia bukannya transport benda biasa-biasa je. Maksudnya dia mestilah ada kapal dagang tu, dia transport weapons ataupun benda yang diperlukan oleh France, Britain and Rusia. Maksudnya dia ni sebenarnya support je diorang ni. Okay, so kapal dagang dia bawa barang-barang untuk supply kepada this green country ni, yang I tunjuk green ni. Sebab itulah this red ni, dia marah. So dia bomb to cut the supply, untuk potong dia punya supply tu, supaya tak boleh hantar. Sebab itulah dia pun marah, sebab dari segi perdagangan dia pun kena tanggung kerugian, rakyat dia pun marah bla 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 macam tu lah. Okay, so Perang Dunia Kedua macam tu. Lepas tu perang lah, perang. Last sekali, siapa yang kalah? Oh, sabar. Dia orang cakap Japan Pearl Harbor. No, not yet Japan. Jepun. Jepun belum lagi. Okay, kerjasama Jepun, Jerman dengan Itali, not yet. Itu adalah Perang Dunia Kedua. Sekarang kita tak cerita pun pasal Jepun. Sebab Jepun memang tak ada pun lagi masa ni. Jepun dia tengah busy dengan hal hidup dia kat sana. Merah kalah. Okey. Ha, okey. Dah orang jawab. Kan tunggu jawapan. Okey, so cikgu nak padam ni. Pergi sama cikgu yang tanya. Okey. Alright. Ayuh, kita cerita. Okey, so perang-perang berlaku. Pang-pang-pang-pang. Zuz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 
Jerman kalah. Tapi macam mana? Okay, dia sebenarnya macam ni. Kita panggil dia sekesan, kesan perang. So, Perang Dunia Pertama ni sebenarnya negara-negara dengan Jerman kan, pakatan kuasa tengah ni banyak dah kalah. So, Jerman ni still stay strong actually. Dia masih lagi sorang-sorang, independent. Maksudnya kawan-kawan dia dah kalah tapi dia okey lagi. Tapi dia dah kehilangan banyak nyawa askar dia. In terms of weapon pun dia dah kurang. So, dari segi logiknya sebenarnya bila dia nak lawan dia sorang, nak lawan dengan kuasa yang lagi hebat, yang banyak askar, dia akan kalah kan? Sebab itulah munculnya Persidangan Damai Paris. Ini kita ada belajar pasal ni. Okay, so kejap. Persidangan
Damai, Paris. Paris. So, persidangan nama Paris ni dalam bab 9 kamu tak sebut. Tapi dalam bab 3 kamu sebut. Di form 5 tau, form 5 ni syllabus. Okay, dalam persidangan damai ni ada dua benda berlaku. Alang-alang cikgu cerita. Satu perkara. Sabar. Satu adalah deklarasi. Perkara. 14. Woodrow Wilson. Satu lagi adalah perjanjian. Okay, Versailles. Sabar yang bagi cikgu tulis tu. Tapi berapa sampai cikgu habis sebab peran dunia pertama. Peran dunia pertama je, jangan risau. Okay. Kenapa cikgu tulis ni? Saya bertenang, bertenang. Okay. So, nak cerita ni. Persidangan damai Paris, cikgu terus ceritalah. Ini adalah kat bab 3. Bab 3. Ni semua ni kat bab 3. Yang mana dalam persidangan damai Paris, dia buat gambarnya dekat Paris. Kenapa panggil persidangan damai? Sebab masa itulah dia orang nak mencari solution macam mana nak maksudnya macam mana nak menjadikan semula dunia ni aman. Okay, so ada dua benda yang berlaku dalam persidangan damai. Satu adalah deklarasi perkara 14 Woodrow Wilson. Dalam bab 3 kamu dah sebut yang mana penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berdasarkan bangsa. Disebabkan benda ni lah banyak negara-negara baru merdeka. Ingat kan? Okay, ingat kan? Kedua, adalah perjanjian Versailles. So perjanjian Versailles ni bab 9. Bab 9 bab sekarang lah. Okay, bab 9. Form 5 tau, form 5 ni syllabus, KBSM. So perjanjian Versailles ni, dia adalah perjanjian di antara Jerman dengan negara-negara yang menang, which is pakatan bertiga. So Jerman kan cikgu cakap tadi, dia sebenarnya masih lagi boleh berperang. Tapi dia tinggal sorang-sorang. So dia tak capable untuk lawan dengan kuasa yang lain yang hebat, kuasa bertiga yang banyak tu. So sebab itulah dia terpaksa sign perjanjian Versailles. Tak ada apa-apa dah, dah tak kawan. Kawan-kawan dia semua dah kalah. So nak tak nak dia terpaksa sign perjanjian Versailles. So perjanjian Versailles ada tiga benda. Okay. Satu adalah apa? Siapa tahu perjanjian Versailles macam okay, so sekejap dia orang tanya, senang macam nak ingat nama ni. Okay, sebenarnya dia sebenarnya deklarasi perkara 14 je. Woodrow Wilson ni nama orang, nama presiden Amerika Syarikat. So ingat je nama kawan, SMS Woodrow Wilson ni kawan-kawan kamu. So ingat je deklarasi perkara 14. Siapa nama kawan aku eh? Woodrow Wilson. Nah, dah settle. Okay, itu cara nak ingat. Okay, perjanjian Versailles adalah dia kena bagi sebahagian wilayah kepada negara menang. Kemudian kedua adalah kedua apa? Kedua adalah bayar pampasan perang. Bayar pampasan perang kepada negara yang menang. Which is, semua ni Jerman dan Jerman kena buat benda ni. Ketiga adalah tak boleh besarkan angkatan tentera. Nampak tu kat tepi tu? Patut tak nampak.
bukan mengecil kan, tak boleh besarkan. Tak boleh besarkan tu maksudnya adalah kalau selepas Perang Dunia Pertama, askar dia tinggal 100,000 orang je. That's it, tak boleh nak besarkan dah. Negara lain boleh besarkan, negara kita tak boleh. Okay? So ini adalah syarat-syarat perjanjian Versailles yang mana Jerman terpaksa sign. Okay, terpaksa sign. Okay, so ini kesan ya. Maksudnya selepas Perang Dunia Pertama, apa yang berlaku? Ini lah dia yang berlaku sebenarnya. Kenapa dia boleh tamat? Sebabkan ini. Satu, ada perjanjian Versailles. Satu lagi adalah perkara deklarasi perkara 14 Woodrow Wilson. Boleh tak ni? Nak screenshot apa ke? Shot lah. Don't shot yourself. Ya, yeah, macam sengit je. Okay. Alright. So, Cikgu nak padam. Nampak Cikgu comel. Kasih. Okay. Alright. So, terusnya. Kesan dia apa lagi? Apa lagi kesan? Dia menamatkan. Ni lah. Kesan perang. Satu. Menamatkan sistem belajar. Maksudnya negara-negara yang ada raja terus tak ada raja. Contoh Rusia. Rusia sebenarnya dia adalah kerajaan monarki yang ada raja. Lepas Perang Dunia Pertama, dia punya raja dan keturunan dia mati kena bunuh. Okay? The whole family mati kena bunuh. So muncullah Soviet Union. Rusia, Rusia jadilah sebuah negara komunis. Kedua adalah Turki Uthmaniyah. Yang mana Turki Uthmaniyah dia dengan Jerman. Okay, so bila dia kalah, rakyat menghalau, maksudnya rakyat tangkap sultan dia, khalifah tu. Turki Uthmaniyah kan kerajaan Islam. So dia orang tangkap khalifah tu dan buang negara. So sistem raja pun berakhir. Lepas tu apa lagi? Austria-Hungary. Austria-Hungary pun dah tak ada raja dah. Rakyat tak nak raja. Lagi apa? Ada sebab apa? Rusia, Austria-Hungary. Oh, Jerman satu lagi. Jerman pun sama. Jerman daripada ada raja terus tak ada raja. Sebab rakyat tak nak sistem beraja. Okay, kemudian adalah yang tadi tu, yang cikgu sebut tu. Termentrya. Perjanjian. Okay. Versailles. Okay. Ketiga. Okey, ini adalah kesan dari segi politik. Kesan politik. Termentrya perjanjian Versailles, cikgu tengok tadi, munculnya beberapa buah negara yang baru. Yang mana, tadi kan ada deklarasi perkara 14 Woodrow Wilson. So, rakyat-rakyat banyak yang dah tuntut negara dia untuk independen. Membentuk sebuah negara bangsa yang baru. Sebab itulah munculnya negara-negara baru. Contoh seperti Poland, Yugoslavia, Lithuania, lagi. Czechoslovakia, adalah okey. So itulah negara-negara yang baru muncul. Kemudian pembentukan Liga Bangsa. Okey, so Liga Bangsa ni kamu kena ingat. Kenapa kena ingat? Sebab dia akan keluar kertas satu. Kalau dia keluar kertas satu, dia suka tanya macam ni. Adakah Liga Bangsa ni berjaya? So tugas Liga Bangsa adalah untuk menjaga, mencari jalan, memastikan seluruh dunia ini aman damai. So, soalan yang dia suka tanya adalah adakah Liga Bangsa ni berjaya? Berjaya tak? Tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab tugas dia jaga keamanan dunia. Tapi lepas tu munculnya Perang Dunia Kedua. So, macam mana dia jaga keamanan? Maksudnya tak berjayalah. So, sentiasa ingat Liga Bangsa tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab Perang Dunia Kedua bermula. Okay. Okay, tepat sekali. Okay. So, daripada segi ekonomi pula, adalah, kenapa 10 dah? Tadi cakap macam dah sekejap je nak buat. Dapat 10. Okay, dari segi ekonomi pula, negara-negara yang berperang
Okay, negara-negara mengalami inflasi. Okay. Okey, nampak. So, negara-negara yang berperang ni mengalami inflasi sebab berlakunya kemelesetan ekonomi dunia. Dia inflasi sebab apa? Sebab macam ni. Diorang ni lepas berperang, diorang menggunakan duit yang banyak untuk bina balik infrastruktur, nak bina balik semua benda lah. Dan rakyat-rakyat pula keluar untuk pergi beli barang. Tapi barang sikit, so harga meningkat. So, duit macam tu lah. Duit semakin, maksudnya nak beli satu barang tu memerlukan duit yang sangat banyak. Tapi rakyat tak ada, so berlakulah inflasi. Kemudian diorang menanggung hutang yang banyak, of course. Nak bina balik bangunan bukan senang. Nak bina balik all the infrastructure, it's not easy. Nak pulihkan balik mental semua orang, okay, dari sudut kesihatan semua bukanlah sesuatu yang mudah. Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luar dia. Dulu Britain, sebelum Perang Dunia Pertama, Britain ni merupakan kuasa perdagangan yang hebat utama dunia. Yelah, dia kan paling banyak menjajah negara-negara lain. Tetapi, lepas Perang Dunia Pertama, dia kehilangan 1/3. Negara mana yang menguasai perdagangan selepas tutup? Negara Amerika Syarikat dan juga Jepun. Okay, ha, so itulah kelemahan dia. Dan last sekali adalah, kesan daripada perang adalah nyawa. Macam mana tulis? Nampak tak rasa? Kehilangan nyawa. Ramai orang mati. Sebab tu kita kata perang ni bukanlah benda yang menyeronokkan. Mungkin kalau main PUBG seronok lah. PUBG kan mati hidup semula, mati hidup semula kan. Terjun macam mana pun still hidup-hidup lagi kan. Tapi kalau perang yang sebenarnya tidaklah begitu. Okey. Itu sahaja daripada cikgu hari ini. Kononnya nak sekejap je kan. Okey, so itu je untuk hari ini daripada cikgu Perang Dunia Pertama. Nanti hari insyaAllah live the next live, cikgu akan ceritakan mengenai Perang Dunia Kedua pula. So selamat mengingat peta dunia. Okey, dan juga semua yang cikgu bagi tahu tadi lah. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.